negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam moda transportasi sejak dulu. Bagaimana perkembangannya dari zaman ke zaman? Bersama saya, Julita Tuambanua, ikuti perjalanan kami kali ini di Travel Notes. Tahun 1984, Museum Transportasi dibangun. Pemancangan tiang pertamanya dilakukan oleh Ibu Tin Soeharto. Butuh waktu 7 tahun untuk menyelesaikan pembangunan hingga diresmikan di tahun 1991 oleh Presiden Soeharto. Menempati wilayah seluas 6,25 hektar, museum ini menjadi museum terluas di Taman Mini Indonesia Indah. Di usia Taman Mini yang sudah beranjak 45 tahun, Museum Transportasi masih menjadi salah satu tujuan favorit di Taman Mini. Terhitung pada akhir pekan, rata-rata jumlah pengunjung bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Pak Danang, halo. Halo, selamat datang di Museum Transportasi. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat ini kan ada bagian dalam, ada bagian luar. Ada apa aja sih koleksinya? Baik, jadi koleksi ini dibagi jadi dua macam ya, indoor dan outdoor gitu. Kalau indoor sendiri banyak semacam kayak prototipe, miniatur-miniatur, diorama-diorama terkait dengan transportasi gitu. Jadi koleksi ini sudah ada di sini sejak tahun berapa sih Pak? Ada yang pertama didirikan Museum Transportasi ini kan tahun 91. Semenjak tahun 91 ada, 95 ada, dan paling terbaru itu 2019 kemarin kita baru dapat koleksi terbaru. Jadi museum ini terdiri dari 4 bangunan, bangunan utama, ada anjungan atau kita sebut juga modul darat tentang transportasi darat, modul pusat tentang transportasi tradisional, modul udara tentang transportasi udara dan perkembangannya, serta modul laut sendiri ya kita ada. Oke, kita lihat ya gimana. Oke, jadi kita mulai dari mana dulu nih? Kita enaknya masuk ke modul darat dulu. Oke, baik. Ayo. Oke, ini dia modul darat ya Pak ya? Iya, ini masuknya di modul darat. Ini oplet. Kalau nggak salah, ini yang ada di filmnya atau sinetron Sindul Anak Sekolahan, betul ya? Sama nggak sih? Mirip, jenis yang sama. Cuman ini bukan yang ada di Sindul. Di situ, tapi opletnya sama. Opletnya sama, jenisnya Morse juga. Nah, kalau koleksi yang ini, itu tuh datang ke museum tahun berapa sih Pak? Datang ke Museum Transportasi itu tahun 1999. Jadi kalau dari sejarah, ini berperan penting ya untuk sebagai angkutan umum ya, di Indonesia. Betul, ini sebagai sejarah angkutan darat ya di Indonesia, di Jakarta khususnya. Ini tuh memang dibeli oleh pemerintah untuk dikoleksi atau bagaimana? Iya, jadi oplet ini kita beli dari perusahaan perusahaan oplet. Kita beli untuk sebagai barang koleksi di Museum Transportasi ini di tahun 1999. Oke, ada cerita menarik nggak sih soal oplet itu ketika datang ke sini dan menjadi koleksi Museum Transportasi? Ya, di tahun tersebut kan lagi ngehits-ngehitsnya Sindul Anak Sekolahan ya. Jadi memang itu jadi magnet tersendiri buat pengunjung bisa foto, lihat langsung oplet yang mirip dengan film yang ada di sinetron itu oke. Ya, mesinnya ini sendiri masih nyala nggak sih Pak? Mesinnya sudah tidak beroperasi ya Mbak, sudah tidak beroperasi karena ada beberapa kerusakan sih. Oke, selanjutnya kita lihat ke sana kali ya. Oke. Sana masih modul darat. Nah ini apa nih? Ini kayaknya taksi ya? Ini termasuk armada Bluebird pertama ya. Taksi pertama Bluebird. Ini ada yang seri Silverbird dan umum ya. Oke, kalau sekarang kan lagi hitsnya adalah taksi online. Kalau dulu kan masih taksi yang seperti ini konvensional. Dari tahun berapa sih taksi sudah ada? Ya, ini armada pertamanya Bluebird ya, tahun 1972. Yang warna hitam itu Silverbird tahun 1992. Ini generasi pertamanya. Yang kalau kita lihat sekarang pada beroperasi di sebagian Indonesia, ya ini dari generasi pertamanya ya ini, dari Bluebird sejarahnya. Ya selain mobil, ternyata ada motor juga ya di sini ya sebagai koleksi. Ini motor yang digunakan sejak tahun berapa ya Pak?
macam-macam ya, ada yang Honda 70 ini dari tahun 70-an, terus ada Vespa, ada juga BMW. Ini kan suatu bentuk transportasi darat ya, makanya ada di museum dan ditempatin di anjungan darat ini atau modul darat ini. Dan yang menarik juga ini ya, kalau kita lihat nih ada pilar-pilar besar di dalam museum ini. Jadi sebenarnya ada konsepnya nggak sih bangunan dari museum transportasi ini dari awal? Kalau saya pelajari, jadi memang konsep dari bangunan itu sendiri, itu konseptor utamanya itu Ibu Tien Soeharto ya. Dia ingin dibuatkan museum transportasi yang berbentuk seperti bentuk UFO. Jadi transportasi ke depannya itu lebih cepat sampai, lebih cepat datang. Itu konsep utamanya kalau saya lihat. Dan pengaruh ke desain bangunan termasuk di interiornya kalau saya lihat. Jadi memang konsep bangunan interiornya sendiri mengandalkan udara dari luar atau subtropis ya. Jadi udara dari luar, pencahayaan dari luar. Jadi semacam kayak go green-nya lah zaman dulu. Apalagi nih yang menarik di lantai dua ini? Ayo kita ke anjungan pusat, kita di situ bisa lihat Cikar Damri. Oke, kita masuk ke modul pusat ya. Ini adalah koleksi untuk angkutan tradisional, betul, betul ya? Betul, betul, angkutan tradisional. Iya, pemirsa tahu nggak sih Damri pertama itu kayak apa? Kayak gini loh, boleh dilihat. Ini adalah Damri pertama, dan Damri itu adalah jawatan angkutan motor Republik Indonesia. Bisa dijelasin nggak sih Pak, ini Damri pertama kali ini tuh ternyata bukan bus ya? Iya, mungkin sebagian mikir kok Damri pertama itu Cikar gitu ya. Karena memang Damri itu gabungan dari dua perusahaan Jepang waktu itu. Yang satu bergerak di bidang logistik, satunya lagi bergerak di bidang angkutan orang ya. Dijadiin satu sama Bung Karno, dijadiin perusahaan Damri. Nah, banyak orang yang nggak tahu Damri itu apa sih gitu kan. Oh, ternyata kepanjangannya ada, yaitu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Ini dulu pernah beroperasional di Banyumas tahun 59 ya, buat armada militer di sana. Oke, di sini juga ada angkutan tradisional lainnya ya. Perahu Banjar. Kita sebutnya perahu Banjar, betul. Biasanya dipakai buat berniaga di Kepulauan Kalimantan ya. Nah, yang ini perahu Lesung Asmat. Ini dari satu pohon jenis kayunya, kayu kuning, dijadiin satu untuk perahu. Gitu. Luar biasa teknologinya. Ini adalah salah satu koleksi dari anjungan udara. Anjungan apa udara ini Pak Denang? Ini pesawat latih ya, pesawat latih Air Tourer buatan New Zealand tahun 69. Pernah dipakai untuk calon-calon pilot pada Sekolah Penerbangan Indonesia. Dipakai tahun 71 sampai 79. Nah ini masih asli kan? Masih aslinya, ini masih aslinya. Oke, di dalam itu berapa orang yang bisa masuk? Dua instruktur dan calon pilotnya. Diorama anjungan kapal. Ini apa nih Pak? Ya, jadi kita seakan-akan berada di dalam kapal ya. Seakan-akan. Tapi sebenarnya kayak gini yang ada di anjungan. Betul, betul. Ini menggambarkan anjungan di dalam kemudi kapal ya. Tidaknya membayangkan ya dari betul, sini membayangkan. Ya, di atas kapal gitu. Betul, tapi sebenarnya di sini ada kapal aslinya nggak sih? Kapal aslinya ada. Ada. Mau kita melihat? Mau. Ayo, yuk kita lihat yuk. Oke, pemirsa tetap lagi Travel Notes. Jadi ini danau beneran atau danau buatan sih Pak? Ini danau buatan. Khusus jadi buat dibikin untuk ini ya. Buat malah akomodir dari transportasi laut ya. Secara umum, koleksi museum transportasi terbagi menjadi dua, koleksi di dalam dan di luar ruangan. Koleksi yang dipamerkan di dalam ruangan dibagi menjadi 4 modul yang sebelumnya sudah kita kunjungi. Modul pusat, darat, udara, dan laut. Sekarang kita lihat apa saja yang dipamerkan di luar ruangan.
Jadi ini dia kapal asli yang ada di museum ini ya? Iya, betul. Ini KNB013. Kapal apa sih ini, Pak? Ini dulu dipakai Belanda ya saat agresi militer buatan New Orleans tahun 1945. Dipakai untuk operasi militer saat Perang Dunia Kedua, agresi militer di Kepulauan Riau. Lalu di tahun 1951 diambil menjadi kapal negara. Nah, kita bisa langsung lihat ke sana? Bisa. Yuk, oke, kita lihat. Oke, kita lihat ya. Ya, ini kan kapal pengawas ya? Iya, terakhir dipakai apa? Terakhir itu kapan ya, Pak? Terakhir itu digunakan sama Distrik Navigasi Tanjung Priuk ya, sebagai pengawas navigasi di perairan Tanjung Priuk. Jadi, dari dulu memang sudah ada kapal pengawas. Ini adalah kapal salah pengawas. Satu cikal bakal kapal pengawas yang sampai sekarang juga sebenarnya masih ada ya? Masih ada, betul. Untuk ini mengawasi perbatasan. Bernomor KNB013 ya, kapal negara B013. Maskapai penerbangan kebanggaan kita ya, Garuda Indonesia ya. Betul. Ini salah satu yang terlama ya, armada terlama, betul? Ya, termasuk armada terlama dan ya, dulu di tahun 70-an itu modern lah. Oke, sudah modern ya. Dari ini kan jenis DC-9. Jenis DC-9. Jadi segede ini dibawa ke museum tuh caranya gimana, Pak? Nah, itu pertanyaan unik. Itu yang sering dipertanyakan sama pengunjung. Pak, ini bawa ke museumnya ini bagaimana? Ini asli atau enggak? Gitu. Jadi pesawat DC-9 ini rakitan dari Long Beach, USA ya, tahun 79. Pernah beroperasi domestik. Terakhir beroperasi di Igusti Ngurah Rai tahun 95 dan dibawa ke sini itu. Kita potong-potong jadi 12 bagian dan dirakit kembali di Museum Transportasi tahun 95. Dan di sini di dalamnya interiornya masih asli. Masih lengkap. Kursinya kemudian tempat pilot dan segala. Masih lengkap. Jadi kita bisa ngeliat kokpit. Jadi selama ini kan kita naik pesawat nggak bisa masuk ke kokpitnya ya. Nah, di khusus di Museum Transportasi ini pengunjung bisa langsung masuk ke kokpitnya, merasakan gimana sih jadi pilot dan co-pilot. Ada satu koleksi museum transportasi yang paling menarik perhatian saya, yaitu kereta luar biasa presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kereta yang dibuat di bengkel besar kereta api Staatsspoorwegen di Bandung pada tahun 1919 ini sebelumnya berfungsi sebagai kereta inspeksi Gubernur Jenderal Belanda. Pada 1946, kereta ini melakukan sebuah perjalanan yang sangat penting. Jadi KLB ini pernah dipakai oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta jajaran kabinetnya dalam memindahkan ibu kota ya, dari Jakarta ke Jogja. Jadi ibu kota itu udah pernah pindah dulu. Pada 1946 ya? 3 Januari 1946. Dipindahkan secara rahasia ya, jadi dari Manggarai sampai Bekasi, semua jenis lampu termasuk putung rokok itu nggak boleh dinyalakan. Karena masih kawasan bukan Republik waktu itu, masih kawasan penjajah dari Manggarai ke Bekasi. Setelah Bekasi ke Jogja baru lampu-lampu dinyalakan, karena itu kekuasaan Republik. Dulu sistem pendingin di kereta ini memakai balok es yang ditaruh di bawah lalu dibuskan ke dalam. Kan luar biasa tuh sirkulasi udaranya. Ini dia interior dari KLB Bung Karno. Wow, mewah sekali ternyata kereta luar biasa Bung Karno ya. Jadi dari kursi-kursi ini masih asli. Masih asli. Masih asli. Bung Karno duduk di sebelah mana?
Untuk spesifiknya nggak tahu, cuman dari beberapa bangku ini pasti udah pernah didudukin sama Bung Karno dan tamu-tamu satu. Soalnya saya mau duduk juga di kursi Bung Karno. Siapa tahu aura-aura karismatiknya juga ketularan kan. Amin, mudah-mudahan. Jadi ini semua masih asli ya? Masih asli, termasuk lampunya. Betul, lampu, exhaust fan-nya, termasuk motif-motif dari gambar ininya masih asli. Di sini tuh ada coretan-coretan. Ternyata ini coretan dari Guntur Soekarno. Guntur Soekarno, saat beliau ikut pindah dengan ayahnya, saat itu beliau masih digendong, dia berpengalaman bercerita di tulisan ini, di gambar ini. Gambar kereta juga loh ini. Terus ada tulisan KLB gitu ya. Segmen selanjutnya kita akan merasakan pengalaman jadi penumpang kereta lokomotif uap. Tetaplah di Travel Notes. Jadi totalnya di sini ada berapa ya lokomotifnya, Pak? Kita lokomotif ada 22. Yang 20 itu jenis lokomotif uap, yang 2 jenis diesel. Oke, dan ini 3 lokomotif kan? Ya, ini yang ada di round table ini sedikit saya jelaskan terkait dengan round table. Round table ini jadi fungsinya untuk memutar arah kepala lokomotif ya, yang sebelumnya mungkin menghadap timur bisa ke barat. Jadi menggunakan round table tersebut. Kalau dulu stasiun berarti rata-rata punya round table sendiri dong untuk. Ya, kebanyakan ada di beberapa depo besar ya, stasiun-stasiun besar kayak di Bandung ada, terus di Manggarai itu tuh ada itu sama depo-depo lokomotif biasanya. Dia pasti ada round table yang masih analog seperti ini. Kebanyakan lokomotif yang ada di sini itu buatan mana sih? Macam-macam ya, ada yang paling tua 1880 seperti yang baju Italia itu 5004 itu tahun 1880 buatan Inggris, ada buatan Jerman, ada juga buatan Belanda. Bisa dibilang artinya dari dulu kereta api ini adalah salah satu transportasi. Backbone dari transportasi kita ya? Betul, betul. Karena dulu kan penggunaan kereta api jenis lokomotif ini dari zaman Belanda bukan hanya buat penumpang, tujuan utamanya malah buat logistik ya, logistik barang, lalu berkembang menjadi angkutan penumpang. Oke, terima kasih telah sama-sama memberikan banyak informasi. Terima kasih sudah berkunjung ke Museum Transportasi, silakan. Hendak turut. Inilah wahana favorit di Museum Transportasi, kereta keliling. Untuk bisa turut menumpang, pengunjung hanya cukup membayar Rp5.000 per orang. Rangkaian kereta keliling ini terdiri dari sebuah replika lokomotif uap dan 2 kereta penumpang yang masih asli. Kereta yang kami tumpangi ini dibuat pada tahun 1909. Pernah beroperasi di Banyumas di bawah perusahaan kereta api SDS untuk mengangkut penumpang pribumi. Mbak, kosong kan? Oh iya, kosong. Dengan Mbak siapa ini? Saya Fari. Mbak Fari. Baru pertama kali nyobain kereta di Museum Transportasi ini? Baru kali. Gimana rasanya? Rasanya terkesan ya. Belum pernah sebelumnya coba. Terus baru pertama kali coba jadi lebih excited gitu. Ada yang menarik nggak kira-kira kalau dibandingkan dengan kereta biasa? Kalau untuk transportasi yang biasa kan pasti beda banget ya. Kalau yang kereta biasa kayak transportasi komuter kan ya lebih cepat. Kalau ini kan untuk hiburan saya, untuk bisa keliling-keliling saja. Oke. Selain kereta tadi di Museum Transportasi ini udah lihat apa aja sih? Baru keliling aja cuma.
cuman belum singgah, baru kali ini singgahnya di sini. Ini persinggahan pertama. Nyaman gak sih bawa anak-anak ke museum untuk belajar sejarah transportasi gitu? Nyaman sih, saya rasa juga aman di sini. Aman dan nyaman ya. Iya. Kira-kira ada butuh peningkatan gak sih dari sisi fasilitas? Iya, kalau ngelihat dari lingkungan sih sebenarnya kayaknya agak kurang terawat ya. Mungkin apa, saya kurang tahu gimana, tapi bagaimana untuk meningkatkan supaya lebih apa fresh aja kelihatannya. Sampai di sini dulu jalan-jalan saya di Museum Transportasi. Semoga museum milik Kementerian Perhubungan ini dapat meningkatkan fasilitas-fasilitasnya agar tetap relevan dengan zaman. Sampai jumpa di Travel Notes episode berikutnya.